Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD tahun 2023 resmi ditutup pada Sabtu 26 Maret 2022 oleh Bupati Kebumen yang diwakili oleh Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono. Penutupan dilakukan setelah disepakati rumusan hasil Musrenbang RKPD tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapeda Edi Rianto menyampaikan untuk rancangan RKPD terdiri dari 39 urusan, 128 program, 243 kegiatan, 632 subkegiatan, dengan total belanja Rp2.969.608.478.000. Total belanja tersebut terdiri dari Rp854.950.719.000 atau 28,92%. Untuk mendukung prioritas pertama, peningkatan profesionalisme aparatur, terdapat 15 urusan pemerintahan. Rp1.512.400.730.000 atau 50,93% untuk prioritas kedua, peningkatan kualitas SDM dengan 5 urusan pemerintahan daerah. Rp215.149.151.000 atau 7,25% untuk prioritas ketiga, pengembangan perekonomian daerah dengan 13 urusan pemerintahan daerah. Rp347.729.591.000 atau 11,71% untuk prioritas keempat, pembenahan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi dengan 3 urusan, serta Rp35.378.000.000 atau 1,19% untuk prioritas kelima, peningkatan kondusivitas wilayah dengan 3 urusan. Setelah disepakati, dilakukan penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD tahun 2023 oleh perwakilan peserta. Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda menyampaikan, tindak lanjut hasil Musrenbang RKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD akan melakukan deks rancangan akhir tersebut dan renja perangkat daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dengan masing-masing perangkat daerah dalam bentuk koordinasi, konfirmasi, dan sinkronisasi. Untuk itu, Bupati meminta seluruh OPD dapat menyiapkan diri dan berkoordinasi dengan sebaik-baiknya. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2023 selanjutnya akan dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Kebumen sebelum mendapatkan fasilitasi rancangan peraturan Bupati oleh Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, untuk usulan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi dan APBN akan dibahas lebih lanjut pada forum di tingkat provinsi maupun pusat. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.